Hi everyone, saya Azima, HR Recruiter daripada agensi pekerjaan MyPart. So, kupi-kupi session kita hari ini, kita ada jemput satu orang tetamu special daripada Sabah. So, tanpa buang masa lagi, mari kita jemput dia. Hai, nama saya Wilson. Saya berumur 30 tahun dan berasal dari Sandakan, Sabah. Okay, Wilson. So, saya panggil Wilson kah atau Well saja? Mau panggil apa? Mana-mana pun boleh. Oh, mana-mana pun boleh. Okay. Wilson. So, mau tanya dengan kamu. Boleh kamu ceritakanlah. Hari ini kami jemput mau kamu share topik kita hari ini pasal work environment ataupun berkenaan dengan kerja. Macam mana? Suasana kerja di tempat kerja kamu. So, boleh kamu share dengan kami, kamu bekerja di mana? Saya bekerja di sebuah kilang barangan perubatan dan saya bekerja sebagai seorang quality control inspector. Okay, boleh kamu cerita, boleh kamu share lah berapa lama sudah kamu kerja di kilang ni? Masuk tahun ni, saya sudah masuk tahun ketiga lah bekerja di sini. Saya join kilang ni, company ni dalam Borneo program. Satu program kelelahan MyPath pada tahun 2020, start Januari 2020. Dan habis sampai penghujung Disember 2022 ni, genap 3 tahun lah bekerja di kilang ni. Oh, okay, so kamu sudah cerita yang kamu bekerja di bawah kilang pembuatan perubatan. So di sini saya mau tanya jugalah sambil-sambil tu, sambil mau tahu, saya mau tanya kamu. Kamu sini well, kamu macam mana kamu tahu yang kamu ni bekerja di bawah agent kah ataupun di bawah direct majikan? Sebab bukan apa tahu, selalu bila orang kata agent yang bawa diorang datang sini, orang kata maksudnya calon-calon tu berpikir diorang kerja di bawah agent ni. Agent ni yang bayar gaji diorang. So, boleh kamu maksudnya lah macam kamu share lah dengan kami. Macam mana supaya orang tahu yang diorang datang bukan memang agent tapi kerja tu direct majikan. So, kamu share lah dengan kami macam mana. Sewaktu saya apply job ni, saya ada tanya juga dengan recruiter tu, masa tu Kak Sephora. Kak Sephora cakap, memang kamu akan selepas kerja dalam probation, probation tu dia akan serap teruslah sebagai pekerja tetap dalam kilang tu. Jadi dari situ saya tahulah yang memang kami nanti akan diserap sebagai pekerja tetap dan memang anda majikanlah secara direct tapi di bawah seliaan agent. Maksudnya agent MyPath ni lebih kurang sebagai HR yang dilantik lah oleh HR official kilang tempat saya. Lepas tu untuk MyPath ini dia akan tolong dari segi pengangkutan, dari segi hostel dan sebagainya lah termasuk kebajikan pekerja. Since kamu sudah 3 tahun kerja di bawah kilang pembuatan perubatan ni, so boleh kamu share dengan kami? Bagilah orang kata macam orang kata environment dia tu di situ bekerja as kerja kilang ni environment dia macam mana? Sebab kan bukan apalah kita di Sabah, mostly di Sabah or Sarawak kebanyakannya tidak banyak kilang and especially kilang-kilang yang bertaraf antarabangsa. So as I know, kilang perubatan yang kamu kerja ni adalah kilang antarabangsa which is totally different lah from ni. Bila datang sini pun orang pun terkejut, terlalu banyak kilang, banyak sangat kilang yang besar-besar. So dari segi macam environment kerja di tempat kerja kamu, kamu boleh share dengan kami untuk dengan kami lah maksudnya macam mana cara diorang punya sistem pekerjaan diorang ke anything yang kamu rasa kamu boleh share dengan kami untuk calon-calon yang datang akan datang. Dari segi environment pekerjaan, dari segi saya bagi tahu satu-satu lah kan. Boleh. Dari segi masa bekerja adalah 12 jam lah. Dan dalam kilang ni ada juga department-department lain yang ada masa normal hour ataupun office hour. Tapi untuk department saya tu dia memang 12 jam dan kerja shift. Ada shift pagi, ada shift malam. Jadi untuk shift pagi,
6.30 pagi sampai 6.30 petang lah. Okay. Untuk shift malam 6.30 petang sampai 6.30 pagi. Dan hari bekerja pula adalah 3-4, iaitu dalam seminggu 3 hari bekerja, 4 hari cuti, ataupun 4 hari bekerja, 3 hari cuti lah. So well, lagi balik kepada lah topik kita environment kamu kerja ni. So kamu kata 12 jam kamu bekerja. So 12 jam kerja tu kamu kerja jelah begitu. Rehat kamu pula macam mana kan? Takkan 12 jam kerja macam rehat pun ada gitu kah? Cing, bukanlah apa. Memang ada rehat kan? Ada rehat kan? Ya, memang ada rehat. Tidak bolehlah bekerja 12 jam terus kan? Kan. Cing, tak lambat. Tapi maksud aku macam rehat kamu waktu rehat di tempat kerja kamu ya. Macam mana? Okey, untuk rehat, untuk shift pagi, dia ada time untuk breakfast. Masuk kerja pukul 6.30 pagi, breakfast pukul 7.15 lah gitu. Dan ada beberapa slot, ada 4 slot macam tu, setiap slot tu 15 minit. Dan waktu tengah hari, ada rehat makan tengah hari, 30 minit. Start slot pertama tu pukul 10.45. Oh. Ya. So, lepas tu ada lagi petang. Ada lagi. Okay. Untuk sorry, minum sorry. Petang pun ada juga pukul 2.15 petang macam tu slot pertama start lah juga 30 minit. Kan. So, dengar kata kamu punya allowan makan pun kena tanggung, betul ke? Betul. Setiap satu shift tu akan dibagi allowan makan RM4 lah. Oh. Ya. Maksudnya allowance makan tu kamu kena bagi duit oleh kamu punya majikan kan macam mana tu? Bukan, dia kreditkan dalam kita punya kad pekerja tu. Oh, batch lah kan. Ya, batch kamu. Okay guys, so Wilson sudah cerita pasal ni, sudah cerita pasal kantin, sudah cerita masa bekerja. So well, macam boleh kamu share lah, bahkan 3 tahun sini everyone ada role dia masing-masing. So kamu ceritalah sedikit role diorang ni, apa diorang buat lah dekat kamu punya kilang. Okay, untuk role ikut department masing-masing lah. Jadi secara keseluruhannya untuk kilang punya environment terdapat beberapa department. Department contoh dari segi management, HR, semua tu kan, bagian sales marketing, itu biasalah, itu yang office hour. Tapi kalau untuk environment, selain daripada management, ada production, ada quality check, quality assurance, ada warehouse, macam tu. Jadi, secara roughly lah, material akan sampai, raw material akan sampai di warehouse. Dan adalah pekerja-pekerja warehouse yang atur benda tu. Then hantar pergi production. Production akan buat proses-proses untuk buat produk. Dan untuk ambilan MyPub ni kebanyakannya bekerja di bahagian production jugalah. Di warehouse pun ada, QC pun ada jugalah. Yes. Selepas produk tu siap, hantar pergi QC, hantar pergi tempat saya lah. Lepas itu saya akan buat pemeriksaan lah, pastikan semua tu buat kerja saya lah. Lepas tu hantar pergi, sudah quality check, sudah buat packing, hantar balik pergi warehouse sebelum pergi sampai kepada customer lah. Macam tu. So apa faedah yang kamu dapat bekerja di bawah majikan ni? Boleh share dengan kita? Okey, faedah-faedah bekerja di bawah majikan ni adalah dari segi allowance kedatangan macam tu. Kalau good performance, kau punya kedatangan okey, tidak pernah MC macam tu. Setiap quarter tu dalam satu tahun ada 4 quarter. Jadi setiap satu quarter tu dia bagi macam imbuhan lah. Imbuhan untuk kamu punya performance. Lepas tu dia ada benefit-benefit lain macam dari segi medical card, perubatan macam tu, dari segi riadah macam gym, macam pergi gym kan, boleh claim juga dengan HR. Baguslah. Untuk pergigian semua, untuk buat spek mata macam tu pun ada. So, selain tu Wilson, kamu ada dapat bonus tahunan ataupun peningkatan gaji juga ke every year? Ya, untuk company saya tu dia memang bagi bonus lah. Bonus ni dia punya nilai dia pun okey, sangat-sangat memuaskan juga.
Tapi based on kita punya performance lah. Selain daripada tu, dia ada juga benefits macam kenaikan tahunan, oh, macam tu. Amount untuk kenaikan tahunan pun based on kita punya performance juga. Kalau kita punya performance tu okey, ada up sikit lah. Oh, ya, gitu. Macam tu. So kalau tidak okey, tidak up lah. Kalau tidak okey pun kan ada juga. Dapat. Ada juga. Okey lah. Satu, memang wajib ni soalan kita akan tanya lah. So apa yang kamu boleh share dengan kamu adik-adik di Sabah, Sarawak yang mau datang ke Semenanjung yang tidak ada pengalaman? Nah, itulah aku mau tanya nanti ya. Okay. Ready ya, ready ya. Sekejap, minum lah aku. Sebab lain orang lain pendapat. Jadi, aku mau tanya kau juga. Sebab macam kau kata kau, apa yang kau nak fun bah? Aku cak siap kau ni. Sudah aku tanya dulu, social life. Social life kau macam mana? Social life kau lah. Di rumah je kau masak. Dah lah, okay, well, okay. So, apa nasihat kamu dengan adik-adik yang mau ataupun orang-orang Sabah, Sarawak yang mau join Borneo program ni untuk datang ke Semenanjung? Boleh share kan? Nasihat saya untuk adik-adik ataupun kepada mereka lah yang mahu ada keinginan untuk bekerja di Semenanjung, first kali kamu jangan takutlah. Jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru kan. Betul. Ataupun kalau pun kamu belum ada plan untuk bekerja apa, kamu boleh try lah kerja di Semenanjung ni, khususnya melalui MyPath di Penang inilah. Sebab kalau kamu tidak cuba, sampai bila-bila pun kamu tidak tahu kan. Jadi kalau kamu sudah datang, baru kamu dapat pengalaman macam tu. Kalau kamu suka, kamu boleh teruskan. Yeah. Lepas tu boleh develop lagi kamu punya kemahiran untuk masa depan kamu lah macam tu. Terima kasih kerana sudah sudi datang and then luangkan masa untuk kita hari ini. Kami daripada, saya daripada pihak MyPath memang sangat-sangat-sangat berbesar hatilah kamu datang sini, since kamu pun sudah ada pengalaman yang banyak and then kamu share banyak benda hari ini, which is kami sangat-sangat-sangat rasa kamu ni one of candidate yang sangat berharga gitu. I hope today kamu dapat sedikit banyak maklumat and sharing ni daripada Welsa dan juga saya. So I hope untuk next session kita akan ada lagi topik yang menarik. So boleh tunggu untuk episode akan datang. So untuk siapa-siapa yang mau kerja, jangan lupa pergi laman web kami, laman web Borneo Program. Facebook pun ada, Instagram pun ada, boleh tag Borneo Program. Di situ kami sudah senaraikan kerja and recruiter yang kamu boleh hubungi. Okay, bye. Bye Wilson. Dek, yeah. Kaku betul. Bye. Begitu, Pak. Macam tak bersemangat kau ni. Jangan kau begitu. Mesti di quality, orang quality control memang begini ni. Aduh. Okay.